saja melaporkan akun. Polisikan Hotman Paris, Farhad Abbas gandeng pengacara Barbie jadi saksi. Semakin panas, Farhad Abbas laporkan Hotman Paris karena kasus penyebaran konten pornografi di media sosial. Sebagaimana dilansir matamata.com, belum lama ini publik dikejutkan dengan surat pelaporan Farhad Abbas untuk Hotman Paris Hutapea. Bukan tanpa sebab, Farhad Abbas sengaja melaporkan pengacara kondang itu karena dianggap telah melakukan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Tak sendiri, Farhad Abbas juga menggandeng beberapa saksi untuk menguatkan pelaporannya tersebut. Salah satu saksinya adalah pengacara Barbie Kumalasari. Namun, dilansir dalam sebuah wawancara Talkshow program Pagi-Pagi Pasti Happy, pengacara Barbie Kumalasari mengaku belum mengetahui secara pasti perkembangannya karena proses pelaporannya baru dilakukan pada Kamis pagi, 2 Agustus. Tak berselang lama, nampak berbondong-bondong netizen mengomentari kasus tersebut. "Enggak ada saksi yang lain, please lah," komentar netizen. "Emang pornografi yang mana sih?" jelas akun Dini Citra. "Coba dilihat, itu ditulis korbannya masyarakat. Coba sini absen. Ada enggak masyarakat di sini yang merasa jadi korban pornografi Hotman Paris?" tambah netizen lainnya, yaitu Mela Melia. "Segitu amat pengen jatuhin Hotman," kata akun Ayulia the Putri.